Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ya, bisa mendekat enggak? Mau mendekat enggak ini kan lele? Guys, datang dia. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cak Ali Channel ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya nggak mancing, tapi saya mau ngevlog ya, bahwa ini saya sedang berada di daerah Semarang, yaitu tepatnya di Taman Lele, guys. Ini ada tulisannya Taman Lele ya. Ini lihat ya, Taman Lele. Kenapa disebut Taman Lele? Karena di bawah ini ada ikan lele yang super jumbo dan super besar teman-teman. Ya, bukan hanya lele, di sini ada ikan nila merah, nila hitam. Ini besar sekali guys. Kalau memancing lihat kayak gini di alam liar, wah pasti nggak mau pulang guys. Lihat nih guys, penampakannya guys. Kita panggil lelenya ya, kita panggil lelenya. Kita panggil lelenya, biasanya menggunakan doa Nabi Sulaiman, ikan lele bisa mendekat, mau mendekat guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ya, bisa mendekat gak? Mau mendekat gak ini ikan lele? Lele. Datang dia. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu lelenya di bawah semua guys. Itu yang paling besar itu kayaknya. Di bawah paling besar itu. Ini nilainya juga besar guys. Pancing enak nih. Nih guys, ini lele terbesar nih. Penampakan lele terbesar nih guys. Ini besar sekali ini. Ya. Lele-lele terbesar nih, lele jumbo. Nilainya besar sekali guys. Itu ikan nila semua guys. Ini kalau dipancing bisa 1 jam bisa penuh nih, 1 karung nih. 1 ekor ini bisa 1 kilo lebih nih kayaknya guys. Ya tuh, ikan nila semua ini luar biasa. Ini memang khusus untuk apa ya, wisata anak-anak, dewasa juga. Ini dibuat seperti ini memang biar apa ya, biar betah melihat ikan, apalagi kalau para pemancing yang lihat ini guys, betah sekali rasanya, pengen uncal aja ini. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mengikuti wisata ikan hari ini bersama Cak Ali Channel. Ayo kita mancing nggak mancing masuk angin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Ini ikannya masih banyak sekali. Saya mau ngasih makan ikan-ikan di sini teman-teman ya, pakai daun-daunan biasanya mau. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman kalau mau berlibur bisa langsung
ke sini ya, tapi jangan bawa pancing, nanti dimarahin sama petugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramansing masuk angin.